Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sektor rokok. Nah, saya akan membandingkan 4 perusahaan, yaitu ada HM Sampoerna, dan juga ada Pentul ya. Lalu ada Gudang Garam, dan terakhir ada Wismilak. Kita akan lihat kira-kira secara fundamental, secara perkembangan kinerja mereka seperti apa. Karena di tahun ini boleh dikatakan sektor rokok terkena dampak yang cukup lumayan di tengah pandemi COVID-19. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi saya menggunakan yang namanya Stockbit ya. Di Stockbit ini udah dirangkum sama mereka. Jadi saya asumsikan data-data yang ada di Stockbit ini benar ya angka-angkanya. Jadi kita akan mulai dari current valuation terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya industri, ada yang namanya sektor, juga ada yang namanya saham-sahamnya ya. Saya ambil ada 4 saham. Ada Wismilak dengan produknya yaitu Diplomat ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin memang produknya Wismilak ini belum semudah HM Sampoerna dan Gudang Garam gitu kita temukan. Jadi Diplomat dimiliki oleh Wismilak. Lalu dengan HM Sampoerna ya, produknya ada Emile yang cukup terkenal. Lalu ada Gudang Garam, ini juga produknya cukup dikenal ya dengan GG-nya. Lalu ada Pentul ya, dengan produk-produknya. Nah, lalu kalau misalnya kita perhatikan dari sisi current valuation, kita akan melihat sebenarnya mana yang paling murah di sini. Kalau misalnya kita perhatikan ya sekilas di sini, PE ratio TTM-nya Wismilak ini 11,05. Lalu ada HM Sampoerna 14,3, RMBA 78,89, dan Gudang Garam 7,52. Jadi sekilas boleh dikatakan Gudang Garam ini paling murah ya dibandingkan dengan emiten-emiten lain di industri rokok. Nah, ini dia grafiknya ya. Kelihatan HM Sampoerna memang paling mahal. Lalu Wismilak kedua paling mahal, dan yang paling murah adalah Gudang Garam. Sementara RMBA ini dia sebelumnya rugi, PE ratio-nya minus, lalu sempat naik, sekarang PE ratio-nya di 78,89. Jadi super mahal, ya jadinya maka saya nggak terlalu memperhatikan lah PE ratio-nya si RMBA ini, karena tidak normal. Jadi kita lihat 3 di bawah ini. Ya, lalu kita akan melihat dari sisi price to book value ratio-nya. Dari grafiknya ini kita bisa lihat kira-kira mana yang paling murah dan mana yang paling mahal. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, yang paling mahal itu HM Sampoerna ya. HM Sampoerna, yang kedua paling mahal RMBA. Lalu diikuti dengan Gudang Garam, dan terakhir ada Wismilak. Nah, di sini kita kalau perhatikan memang HM Sampoerna ini paling besar ya perusahaannya. Paling besar perusahaannya, bagi dividen juga dividen payout ratio-nya 100% ya kan. Lalu ada RMBA ini mengalami kenaikan karena terakhir ada perbaikan kinerja yang cukup lumayan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Gudang Garam yang sebelumnya kedua termahal ini tiba-tiba turun. Ya, turun menjadi PBV 1,43. Nah, ini jadi ada kekecewaan dari pemegang saham ya, karena perseroan tiba-tiba tidak membagikan dividen, tapi lebih mengalokasikan uangnya untuk membangun bandara. Nah, jadi belum diketahui secara jelas sebenarnya bandara ini buat apa, apakah returnnya akan bagus atau tidak, atau malah cuma buang-buang uang gitu ya. Karena yang di-spend itu cukup banyak, yaitu 6 triliun rupiah untuk pembangunan bandara ini. Nah, kita kalau misalnya jadi pemegang saham, buat apa gitu buang-buang sekitar 6 triliun untuk sesuatu yang tidak memberikan return kepada pemegang saham. Lalu berikutnya ada Wismilak, PBV 0,64, ini paling murah ya.
Dan kalau teman-teman perhatikan, ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Karena memang kinerjanya di tahun 2020 ini cukup cemerlang. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Dari sisi kapitalisasi pasar, Wismilak ini boleh dikatakan paling kecil. Cuma 689 miliar. Paling besar itu HM Sampoerna di 169 triliun, diikuti oleh Gudang Garam 78 triliun dan berikutnya ada RMBA. Itu di angka 15,58 triliun. Kalau misalnya kita perhatikan dari sisi gross profit marginnya, Wismilak ini paling bagus ya, di 30,29%, diikutin oleh HM Sampoerna dan juga Gudang Garam, lalu RMBA. Untuk net profit margin, RMBA rugi ya di minus 4%. Yang paling menguntungkan net profit margin adalah HM Sampoerna, lalu Wismilak dan Gudang Garam. Kita akan melihat kira-kira gimana trennya dari net profit margin si perusahaan-perusahaan rokok ini. Kita tarik 5 tahun terakhir. Dan ternyata memang HM Sampoerna ini paling bagus. Ya, dari sisi net profit margin dan cukup stabil. Dia selalu di atas pesaing-pesaingnya. Yang paling jelek RMBA ya, karena minus terus. Lalu yang kedua terbagus ini Gudang Garam. Nah, tapi terakhir disalip ya sama si Wismilak, karena memang Wismilak kinerjanya sangat bagus di tahun 2020 ini. Oke, kita juga akan melihat dari sisi return on equity, siapa yang paling bagus. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di sini. Kita tarik langsung ke angka 5 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, HM Sampoerna memberikan return on equity yang paling bagus. Bahkan angkanya besar sekali di 44,48%. Lalu diikutin oleh Gudang Garam di 19,03%. Lalu ada Wismilak di 5,83% dan RMBA paling kecil di 2,39%. Nah, inilah kenapa HMSP itu dihargai dengan harga premium secara price to book value ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, PBV-nya bisa sekitar 6 kali. Nah, ini karena return on equity-nya memang tinggi sekali ya, di 44,48%. Lalu kita akan melihat dari sisi solvency rasionya, yaitu dari sisi current ratio terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk melihat apakah secara jangka pendek likuiditas perusahaan ini bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, current ratio si Wismilak ini paling bagus di 4,24. Jadi potensi buat bangkrutnya si Wismilak ini udah paling rendah. Ya, udah paling rendah. Lalu diikutin oleh HMSP, lalu Gudang Garam, dan yang terakhir adalah si RMBA. Nah, berikutnya kita akan melihat debt to equity ratio. Mana yang paling sehat atau yang paling bisa survive di tengah pandemi COVID seperti sekarang. Nah, kalau yang debt to equity ratio, kita harus lihat yang paling rendah ya. Yang paling rendah yaitu si HM Sampoerna. HM Sampoerna DER-nya cuma 0,02, lalu diikuti oleh Wismilak 0,05, Gudang Garam 0,16, dan yang terakhir RMBA 0,51. Jadi RMBA punya resiko paling besar karena DER-nya ini paling besar ya. Tapi masih di bawah 1 kali, jadi masih cukup oke lah. Nah, berikutnya kita akan melihat dari sisi dividennya. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, semua perusahaan ini membagikan dividen. Ya, membagikan dividen. Kita akan melihat apakah memang semuanya bagi dividen hingga tahun 2019 ini atau tidak. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Kita tarik ke 10 tahun terakhir. Dan kalau misalnya kita perhatikan, Gudang Garam di tahun 2020 ini tidak membagikan dividen. Dan inilah yang membuat kecewaan para investor. Dan kalau teman-teman perhatikan, harga sahamnya udah meluncur ya, dari 55.000 sekarang udah 40.000-an. Dan kalau misalnya dari HM Sampoerna terakhir membagikan dividen cukup besar, 118 ya. Lalu Wismilak juga membagikan dividen sekitar 2. Sementara RMBA ini memang membagikan dividen 26, tapi terakhir di tahun 2011. Ya,
Jadi setelah itu tidak pernah membagikan dividen lagi. Oke, ini kinerja harganya secara sekilas ya. Untuk satu bulan terakhir, yang turun paling dalam itu RMBA, lalu Wismilak juga turun 18%. HMSP turunnya paling sedikit di 12%. Sementara kalau misalnya kita lihat dari satu tahun terakhir, itu Wismilak memberikan return 67, RMBA 23, sementara HMSP dan gudang garam minusnya cukup besar di 37% dan juga 22%. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow from operation, sebenarnya mana emiten yang cash flow from operation-nya ini cukup stabil di level positif? Kita akan melihat dari angka 10 tahun terakhir. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat, yang paling mengkhawatirkan di sini adalah si RMBA. Karena kadang positif, kadang minus, ya lebih banyak minusnya bahkan nih kalau kita perhatikan. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat Wismilak, ini cenderung positif walaupun memang angkanya kecil ya dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya, yaitu HMSP dan juga gudang garam. Nah, HMSP terakhir turun drastis ya, dari yang tadinya bisa mencetak 15 triliun sekarang cuma 6 triliun. Jadi kekhawatiran dari HMSP adalah di tahun depan bisa-bisa dividennya si HMSP ini berkurang. Nah, sementara gudang garam, walaupun cash flow from operation-nya ini besar, tapi uangnya mau dipakai dulu buat pembangunan bandara. Nah, jadi demikian dari saya, sekilas tentang sektor rokok ya. Jadi ada HM Sampoerna, gudang garam, RMBA, dan Wismilak. Kalau misalnya kita perhatikan, HMSP ini mempunyai valuasi yang sangat mahal karena memang rasio-rasio seperti return on equity itu sangat-sangat bagus ya. Udah gitu dividend payout ratio-nya yang mencapai 100% juga membuat saham tersebut menjadi sangat premium ya, di PBV 6 kali lebih bahkan ya. Nah, kedua, gudang garam merupakan emiten yang terbesar kedua, tapi sayangnya manajemennya lagi pengen bangun bandara. Yang ketiga ada Wismilak, harganya udah lebih mahal dari gudang garam secara price to earning ratio, tapi secara price to book value ratio masih lebih mahal ya. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan, Wismilak ini mempunyai kinerja yang cukup bagus di tahun 2020 dengan valuasi PBV yang murah. Kalau misalnya kuartal 3 dan kuartal 4 kinerjanya cukup bagus lagi, nah Wismilak ini memang menjadi perhatian orang-orang karena produknya yang cenderung memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan HM Sampoerna dan juga gudang garam. Sementara RMBA karena selalu mencatatkan kerugian, investor itu kadang-kadang nggak gitu suka melihat RMBA. Apalagi sahamnya memang tidak begitu liquid ya di market. Jadi orang-orang cenderung lebih memperhatikan HMSP, gudang garam, dan juga Wismilak. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.